Video puluhan pelajar atau anak berseragam sekolah dasar, SD, mengantri untuk digendong orang dewasa menyeberangi sungai kini viral di media sosial. Visual yang dibagikan oleh akun Instagram itu, memperlihatkan para pelajar ini sedang menunggu di pinggir sungai, satu persatu orang dewasa menggendong para pelajar ini secara bergantian. Pada postingan itu tertulis keterangan para pelajar ini berasal dari Kedungwanglu Banyusocaplayan, Gunung Kidul Yogyakarta yang sedang melintasi kali saat kondisi banjir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.